Okay, welcome back with me. Kembali lagi bersama saya Tigu. Di apa aja konten? Hah? Bocor. Yo, tetap ganti. Oke, jadi saya maksudnya habis dari rumah saudara, asik saudara. Ini perjalanan pulang dari rumah saudara. Asik, suaranya keren. Wow, jalanannya kok jelek sekali. Murah, tapi kan cilik. Oke, hati-hati guys. Kita bakso enak. Jadi mungkin kita daripada diem-diem baik ya kan, diem-diem aja, saya mungkin akan komentarin apa yang terlihat oleh kamera. Oh, btw ini suaranya agak berisik, bukan motor ya, jadi yang depan itu kayak silencer, berarti kayak peredam itu, asik. Awas, hati-hati, kayak peredamnya tuh hilang, jadi kayak suaranya tuh ngelos aja dari mesin keluar tuh ngelos, nggak ada peredamnya sama sekali. Tapi di sini banyak sekali truk-truk ya, mungkin kacanya saya tutup kali. Nah, ini agak mendingan ya, tadi kayak berisik banget itu. Banyak sekali kendaraan, nggak ada bakso. Mobil, ada motor, ya iyalah jalanan, ada mobil, ada motor. Saya nggak tahu ini daerah mana ya. Jalannya tahu, cuma nama jalannya yang nggak tahu. Jadi ini daerah jalan apa itu saya nggak tahu. Kelemahan saya di situ. Jadi kalau ditanya jalan apa sih, daerah mana sih, nggak tahu. Tapi kalau dituntun tahu. Oh, daerah situ, ayo. Tapi kok disuruh namanya apa, jalannya apa, nggak tahu. Ya, semoga aja saya ada temennya ya kan. Maksudnya ada kalian yang diantar kalian ada yang kayak gitu. Jadi ya, minimalnya saya punya teman asik. Teman bodoh tapi ya, harap kalian tuh ngerti ya. Maksudnya daerah mana, jalan apa, ngerti aja. Jangan kayak saya. Oke, ini mobil truk. Ada sekolahan, biasanya ada lampu di jalan. Bu, aduh, apa tadi?
sekalinya dikasih tahu tuh sama pelang-pelang yang ada di jalan, sekalinya tahu, kok heran, Jalan Batur Sari, perasaan nggak pernah dengar. Boncengan pakai beat. Please jangan depanku dong, takut nanti saya kena fitnah loh. Okay. Ada cewek di Indomaret guys. Ya Allah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Oh ya, betul ini mendung ya. Asar. Oke. Okay. Semoga aja sampai rumah belum telat kali ya. Oke, okay, ada Jupiter Z lewat. Dan di depan ada ini kayaknya ya, kayak fiction. Ya, tapi coba kita dekatin. Apa ya? Kayak fiction sih, cuma oke, okay, hati-hati. Woi, woi, woi. Kalian ingat gak sih pas waktu SD? Atau ini penonton gue sekarang udah ada yang bocah SD ini, wis. Kalian mesti tahu nih jualan kayak gini nih di depan gerbang. Oke, kita lewatin kali. Tuh. Di depan gerbang sekolah itu mesti ada itu jual mainan kayak gitu tuh. Dan entah kenapa kok jualnya itu bisa murah-murah gitu. Tapi emang kalau dilihat kualitasnya juga ya apa adanya. Oke, hati-hati. Woi, woi, woi. Oke, hati-hati. Kita sudah sampai di jalan raya antar kota ini kali ya. Iya, antar kota, antar provinsi biasanya bisa lihat sini sih. Sini ada konter. Oke, depan ada Sul Miusul, kita lewatin. Oke, ada pick up. Hati-hati. Oh ya, di sini kok kontur jalannya dibikin kayak lurus-lurus gitu ya. Harusnya kan kayak apa ya ibaratnya? Kayak Malang gitu loh. Jadi konturnya tuh Malang. Malang tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kayak melintang gitu loh. Melintang ya, melintang. Harusnya kalau yang tadi itu takutnya kalau pas hujan itu bikin kepleset. Bahasa Indonesianya apa ya? Bikin tergelincir ya. Rame tuh banget ya. Ini habis pulang kerja nih. Tapi perasaan pulang kerja itu jam 4 deh. Antara jam 4 jam 5 gitu loh. Ini rame banget ya. Oke, di sini jalannya bergoyang. Jadi kalian juga harus ikut goyang ya, guys ya. Iya, goyang lagi. Iya. Jalannya jelek, sumpah jelek banget ya. Oke, di depan ada truk, kita agak kenceng kali ya. Wih, bagus ini, keren. Astrea berkibar Indonesia. Oke, hati-hati ada penyeberangan. Oke, ini kemana sih?
Honda BRV. Oke, rating kiri bagus. Saya ketar-ketarin belok kanan. Ada Transmart ini. Terus mau belok, Bu. Merah, guys. Oke. Wih, itu awannya keren, guys, tuh. Kayak ada malaikat mau turun tuh. Depan ada Mega Pro, ada Scoopy ya. Sorry, di depan ada Vario, kita lewatin. Oke, di sini lampu kuning, hati-hati. Sorry ya guys, kalian jadi ikut goyang-goyang. Jalannya cuma jelek banget tadi, jadi ya kita goyang kesama tadi ya, ya kan. Di depan ada Beat dengan pengendara Uhti. Kenapa Uhti ya? Karena kudungan. Oh, stop ya, grimis guys. Gerimis, waduh, gimana ini? Ayo, come on, Uhti. Saya belok kanan nih ya. Ayo, Uhti. Ya Allah, jalannya pelan banget. Sumpah, jalannya pelan banget. Motor baru sih. Wajar sih ya, cuma kan nggak sepelan itu juga gitu loh. Oke, kacanya saya buka kali ya, soalnya hujan guys. Nggak hujan sih, gerimis, jadi kayak ngalangin pandangan. Ini semoga aja lensanya nggak kena kali, soalnya action camku nggak antek air, masih ya ibarat kata HP mah kayak kentang gitu lah. Ini saya masih kentang nih, punyanya kualitas kentang, belum anti air. Kalau yang GoPro itu kan ya udah mau buat nyelam kayak mau buat apa kayak santai, anti air dia. Oke, di depan ada mobil Toyota Kijang Innova. Wah, ngalangin pemandangan ini sumpah. Oke, bentar, saya mau selip tapi agak ngeri. Oke, malah saya diselip oleh Scoopy-nya om-om. Scoopy kreak. Oke, kaca saya tutup lagi soalnya berisik suara anginnya. Wih, diselip sama Vario, miring-miring dia tadi. Kepalanya ikut miring juga tuh. Ya Allah, gimana ini? Wow. Oke, du. Hampir sampai, guys.
Aduh, hujan cuy. Ntar saya mau cari iupan. Aduh, iupan bahasa Indonesianya apa? Cari tempat teduh buat ini mau masang. Oh ya guys, mungkin videonya cukup sekian sekarang soalnya ini hujan deras banget. Oke, thank you for watching. Bagi kalian semua, bagian suka silahkan like aja, dan kalau nggak suka di dislike aja. Jangan lupa komentar, dan yang penting adalah subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.